Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita masuk dalam ruang hening 56 dengan judul Dinamis. Mari kita siapkan hati kita dalam doa. Dalam hening hati kami, dalam hening pikir kami, kami siapkan diri kami untuk menerima sabdamu yang suci. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan juga melakukannya. Haleluya. Amin. Kita akan belajar dari Kejadian 12 ayat 1 hingga 6. Kejadian 12 ayat 1 hingga 6, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lut pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lut anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terpantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan juga yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan ini dinamis, bukan statis. Kehidupan ini terus berubah, terus bergerak, terus berpindah. Kehidupan ini tidak diam di tempat. Abram yang diutus Tuhan menjalani kehidupan yang dinamis. Ia harus berpindah dari Haran ke Kanaan, dan kemudian nanti ia juga harus berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, menjalani kehidupan yang terus berubah, menjalani kehidupan yang terus berpindah, bergerak secara dinamis. Hidup yang dinamis itu tidaklah selalu menyenangkan. Terkadang Abraham menjalani hari-hari yang berat. Terkadang Abraham menjumpai pergumulan yang tidak mudah. Terkadang Abraham menjumpai musuh-musuh yang harus ditaklukkan. Terkadang Abraham merasa kelelahan, merasa kecewa, merasa bahwa perjalanannya itu sangat berat. Namun Abraham tetap yakin, kemana Tuhan mengutus dirinya, Tuhan akan menjagai dan memberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ditantang untuk meninggalkan zona nyaman kita dan menjalani kehidupan yang dinamis, sama seperti Abraham meninggalkan kehidupannya yang sudah nyaman, diutus Tuhan untuk pergi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kelemahan manusia adalah berhenti di zona nyaman. Kita ini cepat merasakan puas. Mari kita menjalani kehidupan yang dinamis dengan kreativitas. Mari kita mencoba hal-hal yang baru. Mari kita mencoba keluar dari tempat nyaman kita.
Dan mari kita berusaha sama seperti Abraham, berusaha agar hidup kita semakin menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Engkau mengutus Abraham untuk pergi, meninggalkan zona nyamannya, pergi untuk menjadi berkat. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, kehidupan yang dinamis, kehidupan yang berubah, kehidupan yang tidak diam. Mampukan kami untuk dapat menjadi berkat lebih dan lebih lagi bagi kehidupan ini, sama seperti Abraham yang Kau utus keluar dari zona nyaman dan menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu dan juga melakukannya. Saat ini kami menyerahkan bagaimana kehidupan kami. Kami menyadari akan kelemahan kami Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan kami. Oleh karenanya berkatilah kami, kuatkanlah kami di dalam kelemahan kami, tuntunlah kami di dalam keterbatasan kami. Arahkanlah kami kepada jalan yang benar seturut dengan firman-Mu, dan mampukan kami untuk hidup berserah hanya di dalam Engkau saja. Berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami, agar kehidupan kami menjadi semakin baik, menjadi semakin indah, dan semakin merasakan damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.